aktor muda Rizky Billar geram kepada dua rekan di media sosial yang membuat kegaduhan hari ini setelah memberikan peringatan dan somasi terhadap dua orang ini. Ternyata orang tersebut tidak menggubrisnya hingga hari ini. Lantas dengan demikian, Rizky Billar akan melaporkan dua rekannya ini kepada pihak yang berwajib. Siapakah orang-orang ini dan apa yang sedang terjadi? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Sebuah kehebohan telah terjadi semalam di saat sebuah unggahan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah ditayangkan di laman media sosial. Unggahan tersebut mendapatkan respon yang positif dari banyak warganet di laman media sosial. Namun ternyata tidak untuk dua orang ini. Mereka nampaknya tidak senang dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora sehingga memberikan sebuah tanggapan yang berbeda dari warganet yang lainnya. Kejadian ini terjadi di saat unggahan terakhir yang telah diposting di tagar Leslar tepat pada pukul 01.30 dini hari sempat beredar namun sudah hilang di takedown sang pemilik akun yang sudah diancam pada hari ini. Dengan nada yang sangat tegas, Rizky Billar kepada orang-orang ini sehingga berakhir dengan surat somasi yang diberikan. Rizky Billar meminta dua orang ini meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukannya, yang telah menyakitkan hati dan mencemarkan nama baik dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. 1x24 jam harus memberikan klarifikasi minta maaf. Namun sampai hari ini masih belum ada niat baik dari mereka untuk meminta maaf sehingga aktor muda Rizky Billar berniat akan melaporkan dua orang tersebut kepada pihak kepolisian. Namun unggahan tersebut sudah di takedown oleh si pelaku. Namun dari keterangan yang telah didapatkan di laman media sosial yang lainnya, dua orang ini telah menuding aktor muda Rizky Billar dengan kata-kata yang sangat pedas dan kasar. Bahkan dengan isu perselingkuhan pun juga dilontarkan oleh mereka. Mereka menyatakan di saat acara konser Tulus kemarin di saat pasangan yang lainnya sedang bermesraan satu sama yang lainnya. Namun untuk pasangan Leslar malah mereka terpisah. Hal ini menurut mereka dikarenakan dalam tayangan kamera dari tim Fuji dan Torik didapati salah satu mantan dari Rizky Billar berada di posisi berdekatan dengan Rizky Billar saat menghadiri acara konser tersebut. Disinilah mereka menyatakan bahwasanya Rizky Billar tengah disandra isu perselingkuhan hingga membuat warganet menjadi geram. Kejadian ini berawal dari acara konser Tulus semalam yang dihadiri sederetan artis papan atas di Indonesia termasuk pasangan muda-mudi fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasalnya, beberapa akun telah membuat keonaran dengan mengunggah beberapa video dari Rizky Billar yang diduga dengan seorang wanita. Video ini diambil dari unggahan di tagar Fuji dan Torik yang juga ikut menghadiri acara bersamaan dengan Leslar. Beberapa video dari Fuji dan Torik dalam acara konser tersebut menjadi barang bukti bagi orang-orang tersebut. Mendengarkan kabar yang tidak sedap ini seketika fans dan para penggemar Leslar Lover langsung bereaksi di laman media sosial. Mereka menyerang balik akun tersebut sehingga akun tersebut terpaksa menghapus video yang telah dipostingnya di dalam video instastory mereka. Kegaduhan dan keonaran ini tidak satu dua kali dilakukan oleh para haters terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka bahkan ini memang orang-orang yang selalu iri dan dengki terhadap kehidupan dan kesuksesan orang lain. Selalu ingin menjatuhkan orang lain, tulis netizen berkomentar. Reaksi dari warganet di laman media sosial nampaknya hari ini ternyata telah berhasil membuat para haters ini kocar-kacir dibuatnya. Pasalnya, saat ini fans dan para penggemar tidak mau lagi melayani dengan serius apa yang telah disampaikan oleh para haters ini.
Bahkan tagar hari ini adalah untuk menghiraukan orang-orang yang iri dan dengki seperti ini. Reaksi tak terduga dari warganet pun juga ikut membanjiri laman media sosial hari ini. Aku tahu video itu, aku juga ikutin Fuji dan Torik. Memang dalam acara itu kakak dan dedek terpisah. Namun itu kan hak mereka. Mengapa sih kalian selalu mengomentari idola kita seperti itu? Fuji dan Torik kan masih ABG dan masih bucin-bucinnya. Kalau kakak dan dedek udah papa dan bunda muda, jadi gak usah disuruh bucin-bucin lagi seperti ABG dong, pada norak semua. Selin sama Azwa juga ada di situ, enggak ada masalah kok. Bahkan Rizky DA pun juga ada di situ. Kan itu konsernya Tulus, enggak ada hubungannya dengan para mantan loh. Jadi please jangan dihubung-hubungkan masalah ini dengan mantan. Kalau masalah kakak dan dedek terpisah itu adalah hak mereka juga. Enggak usah kita gubris, enggak usah kita sibuk urus mereka. Kakak tuh sayang banget sama dedek, enggak bakal mau ninggalin dedek. Karena dedek adalah wanita sempurna di dunia ini, sudah cantik, pintar, pebisnis, dan lengkap semua sama dedek. Jadi apapun fitnahan para haters itu jangan kita layani. Anjing menggonggong kafilah berlalu saja. Lagi pula orang iri tanda tak mampu. Mendengarkan beberapa komentar pedas dari warganet hari ini membuat aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora juga ikut bereaksi dengan berencana akan melaporkan beberapa akun yang membuli dirinya kepada pihak kepolisian. Kabar ini cukup membuat warganet terkejut dan dari beberapa postingan tersebut sudah ada juga yang dihapus oleh para haters tersebut hari ini. Namun dalam menyikapi hal ini banyak juga dari fans dan para penggemar yang terpecah belah menanggapinya. Ada yang menanggapinya dengan serius, namun ada juga yang menanggapi hal ini dengan nada yang bercanda dan tertawa. Tidak usah dilayani haters-haters ini, kalau dilayani malah menjadi ngelunjak. Tutup netizen di laman media sosial yang bersangkutan. Dengan beberapa kabar hangat hari ini menjadi informasi terbaru bagi kita seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semoga kesuksesan, keberkahan dan kelancaran rezeki akan mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah harapan dan doa dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.